tercetus dari mana sih sebenarnya ide-ide Alun Bali yang ada di sini corak-coraknya itu adalah karena buat saya Indonesia itu lucu. Indonesia itu menarik. Banyak cerita yang bisa kita angkat dari Indonesia itu sendiri. Hai, saya Divria Kirana. Saya adalah founder dari Haluan Bali. Haluan Bali itu adalah sustainable fashion digital brand di mana kita mengangkat Indonesia culture pop art menjadi sebuah ilustrasi yang ada di pakaian, baik itu pakaian berbentuk kemeja, dress, outer, dan sebagainya. Tantangan sebelum adanya WhatsApp bisnis itu adalah PR terbesar buat kita. Kalau customer WhatsApp atau DM di media sosial lain, itu kita harus ngirim-ngirim foto satu-satu. Kemudian ada quick reply yang sangat membantu kami untuk menjawab sangat fast response, sehingga ketika kami lagi di jalan atau lagi melakukan aktivitas yang lainnya. Dan di WhatsApp bisnis ini, kenapa saya bilang sangat berarti buat bisnis kami, karena di WhatsApp bisnis ini ada katalog di mana dengan mudah banget kalau ada customer yang nanya, "Mbak, ada produk ini nggak?" Kita langsung share si katalog itu di produk itu. Haluan Bali itu seperti anak saya, karena saya memulainya benar-benar dari nol, produksi baru satu pieces, kemudian sistemnya PO, akhirnya kita punya outlet ini dan juga bisa ada di Jakarta. WhatsApp bisnis ini nggak hanya bisa diaplikasikan di handphone, tapi juga di tablet ataupun di PC. Jadi semua staff kami itu, semua PC pasti langsung sudah ada WhatsApp-nya yang terkonek. Kemudian kita bisa broadcast tanpa harus lewat handphone, tapi lewat komputer. Jadi lebih gampang sebenarnya itu semua. Saya adalah seorang ibu, saya adalah seorang IT, dan saya juga adalah seorang fashion designer. Satu yang pasti yang selalu saya ingat, bahwa mungkin apa yang kita miliki hari ini adalah mimpinya orang lain. Jadi ketika itu adalah mimpi orang lain dan kita bisa merasakan hari ini, bersyukurlah, terus berjuang, dan yakin pasti akan berhasil.